Syarat-syarat penyimpanan cold storage. Apa itu fasilitas penyimpanan dingin? Fasilitas penyimpanan dingin digunakan untuk menampung apapun mulai dari bahan makanan yang mudah rusak hingga biofarmasi pada suhu yang sangat rendah atau di bawah titik beku. Seringkali, fasilitas ini juga dikenal sebagai pergudangan berpendingin. Penyimpanan dingin diperlukan untuk industri yang berurusan dengan barang-barang yang mudah rusak dan dapat terurai secara hayati ketika mengalami suhu ruangan normal. Oleh karena itu, pendinginan membantu menghambat perubahan kimia produk segar dan menjaga kualitas dan umur simpannya. Fasilitas penyimpanan dingin biasanya digunakan di toko kelontong, perusahaan susu, dapur industri restoran dan hotel, laboratorium penelitian, dan rumah sakit. Apa persyaratan lantai untuk cold storage? Tidak seperti fasilitas pergudangan umum, ruang dingin dan fasilitas penyimpanan dingin kelas farmasi memerlukan spesifikasi tertentu karena ruang ini diatur secara ketat untuk memastikan bahwa semua standar kesehatan dan keselamatan di sekitar barang yang mudah rusak terpenuhi. Persyaratan dasar sebagian besar fasilitas penyimpanan dingin mampu menahan suhu dingin atau beku, toleran terhadap beban berat dan peralatan, melindungi dari asam dan bahan kimia, higienis, kemudian pertimbangan lain adalah mudah untuk dibersihkan, tahan selip, dan tahan abrasi. Cipta sarana mandiri, solusi jasa aplikasi kimia, konstruksi Anda.